Buletin Didik 4 Ogos bersama saya Khairi Hazwa Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuntut Malaysia di luar negara diingatkan tidak terpengaruh dengan fahaman dan ideologi bersifat anti kerajaan dan anti penubuhan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, fahaman dan ideologi asing ini ada kalanya berselindung di sebalik badan bukan kerajaan berkaitan alam sekitar, perubahan iklim dan sebagainya bagi mengaburi kegiatan sebenar mereka. Tak adalah ramai. Dia tak adalah. Saya tak boleh, tak payah sebut persen pun sebab tak ada. Tapi dia adalah seorang dua yang buat perangai itu je. Yang bukan tajaan marah tu adalah. Yang bukan tajaan marah tu dia memang dia jadi anti kerajaan lah, anti establishment. So dia tariklah budak-budak ni, dia cubalah nak tarik budak-budak ni join dengan dia orang. Jadi kita memberi ingatan jelah kepada mereka, janganlah buat macam tu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program pra pelepasan pelajar ke luar negara No Before You Go di Ibu Negara siang tadi. 1,246 penuntut mendapat tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA akan melanjutkan pengajian ke universiti terbaik dunia dalam pelbagai bidang dan peringkat. Daripada jumlah itu, 690 penuntut melanjutkan pengajian ke United Kingdom dan 217 lagi ke Amerika Syarikat. Very happy and to have this opportunity to, you know, fly, because I know back then it's so hard for us to pergi so many, and then once I have the opportunity, always I'll feel honored to and proud. Alhamdulillah, saya rasa sangat bersyukur kerana dapat penajaan ini, kerana bukan mudah untuk seseorang pelajar mendapat penajaan untuk sambung pelajaran ke luar negara. Kesemua penuntut terbabit sedang menjalani program persiapan diri sebelum berlepas ke luar negara secara berperingkat bermula bulan depan. Menerusi program berkenaan, mereka didedahkan berkaitan prinsip utama konsep kenegaraan bagi memahami kepentingan kerajaan dalam pentadbiran Malaysia. Selain bersedia dari segi mental dan fizikal sebelum berangkat ke destinasi masing-masing, sehingga kini MARA mempunyai 3,229 penuntut tajaannya di 19 negara. Lain daripada yang lain, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan di Bukit Keteri Perlis memilih tenakan ayam kampung organik sebagai projek untuk diusahakan pelajar di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI. Walaupun menuntut keupayaan dan kemahiran yang tinggi, 41 pelajar PPKI terbabit berjaya menyahut cabaran itu melalui semangat kerja berpasukan. Mereka menguruskan tenakan ayam sehinggalah ke proses sembelihan dan siap untuk dipasarkan. Pengetuanya Nur Syahida Son Abdullah berkata, sepanjang pelaksanaan projek itu, semua pelajar di bawah PPKI diberi peluang mengadaptasi persekitaran dan nilai keusahawanan dalam diri. Mereka turut diberi pendidikan secara tidak langsung mengenai ilmu sains, matematik dan kemahiran hidup sebagai bekalan menempuh alam baru selepas tamat persekolahan. Pihak sekolah fikir yang kita perlu dedahkan mereka dengan satu aktiviti supaya bila mereka keluar dari sekolah selepas tamat persekolahan nanti, mereka boleh meneruskan kelangsungan hidup mereka sama seperti orang yang lain. Bukan semata-mata kemahiran dan ilmu menternak ayam, tetapi melalui projek ini, kumpulan pelajar dilihat mampu berkomunikasi secara dua hala dan dapat mengawal emosi dengan stabil. Keupayaan mengawal tingkah laku dan berimajinasi juga dilihat meningkat dalam kalangan pelajar. Dia telah membentuk satu pemikiran baru, maksudnya dia telah membina satu keyakinan bagaimana nak melakukan kerja sampai habis. Dan pelajar-pelajar yang kita wujud sekarang ni, semasa proses mencabut, dia boleh boleh berkira tentang masa siap tu. Jadi kita boleh ke arah sasaran kita menghabis pada waktu itu. Pelajar pula secara bergilir-gilir melaksanakan tugas masing-masing seperti memberi makanan ayam pada hujung minggu dengan ditemani ibu bapa. Lebih dari itu, mereka turut mengusahakan tanaman beberapa jenis sayuran yang turut dijadikan makanan ayam. Buat bersama-sama dengan kawan-kawan. Lagi apa yang kita dapat lagi? Berkongsi ilmu. Macam mana rasa tu? Happy. Dapat pengalaman pembelaan ayam. Okay, kita share apa dengan kawan-kawan? Kawan-kawan pun buat sekali kan?
Kita bahagi tugas kan dengan mereka. Projek Ternakan Ayam merupakan program tanggungjawab sosial korporat CSR, Cement Industries of Malaysia Berhad, yang bermula pada 2016. Namun kumpulan pelajar bersilih ganti dan ayam yang disembelih hari ini adalah hasil ternakan yang bermula pada Mei lepas. Di majlis sama, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis meraihkan sekumpulan 7 pelajar PPKI yang berjaya mendapat tempat dalam kejohanan merentas desa pendidikan khas peringkat kebangsaan yang berlangsung di Terengganu 26 hingga 28 Julai lalu. Pengarahnya Naharuddin Osman berkata atlet PPKI yang dihantar ke kejohanan itu berjaya meraih kedudukan terbaik dalam kategori masing-masing. Ini sebenarnya adalah satu pencapaian yang cukup membanggakan dan sebenarnya ini adalah hasil daripada komitmen guru-guru PPKI Negeri Perlis, jurulatih-jurulatih dalam menyediakan atlet-atlet kita untuk bertanding. Pelajar SMK Said Hassan di Kangar, Nur Faizah Sahwani Rozali, antara atlet pendidikan khas Perlis yang berjaya merangkul tempat pertama bagi kategori bawah 19 perempuan. Mengimpikan untuk menjadi atlet kebangsaan negara, Nur Faizah berkata pencapaiannya tidak berlaku tanpa sokongan dan doa yang berterusan daripada ibu tercinta. Sebab saya nak balik meja dekat mak saya. Dah banyak kali menang tapi ini kali pertama menang kat kebangsaan. Ada penyempuran macam mana kan? Selepas nak terus terlibat dalam sukan ke atau macam mana? Nak terlibat dalam sukan. Cita-cita dia? Nak jadi seorang atlet. Kementerian Pendidikan KPM telah menempatkan 1,010 orang guru baharu lantikan tetap DG41 berasal dari Sarawak di sekolah rendah dan menengah negeri itu tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Mohamad Alamin, ia merangkumi 90% daripada jumlah kekosongan perjawatan guru di Sarawak iaitu 2,815. Disebabkan bilangan graduan berasal dari Sarawak yang menepati keperluan option di sekolah bagi negeri tersebut masih belum mencukupi, KPM telah menempatkan seramai 1,603 orang guru yang berasal daripada Semenanjung ke sekolah di Sarawak bagi tempoh yang sama. Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Baram Tuan Anyi Ngau yang meminta penjelasan berhubung status pelaksanaan dasar pengisian 90% jawatan guru khususnya di daerah itu. Selain itu, Datuk Mohamad turut berkongsi jumlah kekosongan perjawatan guru di sekolah rendah dan menengah di daerah Baram adalah 250 setakat 31 Julai lalu. Tambahnya, KPM melaksanakan penempatan guru baharu berdasarkan kekosongan jawatan dan keperluan option di sesebuah negeri dan keutamaan sentiasa diberikan kepada negeri kelahiran guru itu sendiri. Kembali di Buletin Didik, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka JPNM akan memanggil 51 guru yang mengalami kemurungan bagi mengenal pasti punca masalah berkenaan. Esko Pendidikan dan Teknologi Melaka Datuk Rais Yassin berkata, kerajaan negeri memandang serius gejala itu meskipun bilangan guru terbabit hanya sebahagian kecil. Pihak jabatan memang telah mengenal pasti mereka ini dan kita akan panggil dalam masa yang sama kita akan melalui proses yang tertentulah. Sudah tentu mungkin kita tidak boleh revealkan kepada masyarakat apa masalah dan sebagainya, tetapi di pihak Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Negeri saya harap apa yang dilakukan itu mestilah membantu para guru yang terlibat ini. Tambahnya, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mempunyai mekanisme terbaik mengatasi masalah kemurungan dalam kalangan guru. Ia termasuk menggunakan kaedah saringan DAS atau Depression, Anxiety, Stress Scale selain menerusi unit kaunseling dan psikologi KPM. Menurut Datuk Rais, daripada jumlah terbabit, 23 guru atau 3.5% mengalami stres manakala selebihnya mengalami kemurungan. Perkara ini akan diperhalusi dan dibentangkan dalam mesyuarat EXCO minggu depan selepas memperoleh data berkaitan kemurungan guru yang dikumpul JPNM. Minggu lalu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mohamad Ali menyuarakan kebimbangan dan mahu JPNM menyiasat punca 51 guru bersara awal kerana menghadapi tekanan dan kemurungan di negeri berkenaan.
Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dengan kerjasama 17 pengusaha kafeteria kampus melancarkan menu keluarga Malaysia demi manfaat 14,000 mahasiswa daripada golongan berpendapatan rendah B40. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UPSI Profesor Madya Dr. Nur Khalid Salimin, menu itu ditetapkan pada kadar RM3.50 mengikut kreativiti kafeteria masing-masing. Adik-adik kena maklum dekat pengusaha kafe, makcik saya nak harga menu keluarga Malaysia RM3.50. Jadi pengusaha akan memberikan menu yang seperti yang ditawarkan oleh setiap pengusaha kafe. Itu untuk makluman adik-adik nanti bila dilaksanakan ini. Ni bila lancar ni dah terus laksanalah. Okey, mana mulai hari ini dah boleh. Sebenarnya dah beberapa minggu yang lepas menu keluarga Malaysia ini telah pun ada di semua kafe-kafe yang terlibat. Tambahnya, pelancaran itu merupakan tanda sokongan kepada pelaksanaan inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi KPT menerusi jawatankuasa tindakan sara hidup siswa keluarga Malaysia dalam menyelaras, melaksana dasar serta memantau kawalan harga barang dan perkhidmatan. Dalam pada itu, UPSI bakal menerima kemasukan semula lebih 19,000 penuntut Oktober ini. Justru UPSI akan memastikan kos sara hidup siswa dari pelbagai aspek termasuk makan minum dan pengangkutan pergi balik dari kediaman ke kampus terjamin. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara menangani nyamuk Aedes menjadi punca peningkatan kes demam denggi sejak akhir-akhir ini. Gagal menjaga kebersihan, enggan bergotong royong, memusnahkan tempat pembiakan nyamuk dan gagal bekerjasama ketika aktiviti semburan kabus menjadi punca utama penyakit itu terus merebak. Di Tawau, Sabah, satu kempen gempur denggi Taman Semarak dilancarkan bagi memerangi penyakit berbahaya itu. Kempen anjuran jawatankuasa kemasyarakatan dalam bandar kawasan Merotai diadakan dengan kerjasama Majlis Perbandaran Tawau, Jabatan Kesihatan Tawau serta penduduk taman perumahan berkenaan. Selain memerangi denggi, ia juga satu cara untuk memberi kesedaran kepada masyarakat untuk menangani nyamuk Aedes yang menjadi punca peningkatan wabak itu. Kalau kita analis daripada baca daripada kajian-kajian yang diadakan di seluruh negara, masih ada tahap kesedaran itu masih rendah. Terutama dari segi bagaimana kita mahu detect dia punya simptom. Ya? Sebab selalunya bila sudah terlewat, ya, baru kita sedar bahawa pesakit itu mengidap penyakit demam denggi dan mungkin kadang-kadang dalam keadaan tertentu tidak dapat diselamatkan. Begitu juga kesedaran tentang bagaimana kita mau mengengkang penyebaran ini. Ya, kita mau memastikan masyarakat itu sedar tentang kebersihan, tentang bagaimana kita mau memastikan tidak ada pembiakan di kawasan perumahan, dalam rumah dan sebagainya. Jadi ini perlu ditingkatkan dan kita harap ini dapat diteruskan melalui kempen-kempen kesedaran seperti ini. Pihak UPPM Merotai sendiri untuk bergerak daripada satu fasa ke kawasan taman yang lain supaya semua peringkat penduduk dapat sedar dan dapat mengambil inisiatif masing-masing. Membersihkan rumah, sentiasa memastikan tidak ada tekungan air yang membawa kepada pembiakan denggi. Dan kempen ini diharap akan dapat membudayakan sifat, sikap dan semua peringkat penduduk supaya dianya menjadi amalan kebiasaan dan bukan lagi setakat untuk menjadikan kempen dan baru diadakan pembersihan rumah. Pemeriksaan pemusnahan tempat pembiakan kami akan jalankan selang 5 hari lah untuk mengesan ada ataupun tidak tempat pembiakan, dan jika kami jumpa kami akan musnahkan secara teruslah. Tapi sebenarnya itu adalah peringkat kami sahaja. Sebenarnya untuk mencegah denggi ini, kerjasama daripada penduduk itu sangat penting. Mereka kena mainkan peranan, bukan semata-mata pihak kesehatan. Sehubungan itu, program diharap memberi kesedaran kepada penduduk taman perumahan di kawasan itu yang dikenal pasti sebagai hotspot kes demam denggi.
negara mempunyai lebih 1,000 bangunan pencakar langit antara angka tertinggi di rantau Asia. Ini memerlukan aspek strategi penjagaan keselamatan kebakaran yang lebih mantap dalam kalangan pemain industri termasuk arkitek, jurutera, kontraktor, pemilik dan penghuni bangunan. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, jika mengikut piawaian British, setiap bangunan melebihi 150 meter ketinggian dianggap pencakar langit. Malah piawaian yang hampir sama turut digunakan di Amerika Syarikat. Di dalam kamus yang kita rujuk, pada tahun 2019 saja kita mempunyai lebih daripada 900 bangunan yang ketinggian lebih daripada super high rise building yang didefinisikan oleh British Standard. Apatah lagi pada angka tahun 2022, ianya bertambah. Jadi dengan ketinggian seperti ini, kelengkapan untuk strategi fire safety di dalam bangunan ini perlu lebih baik. Dan fire safety strategy dan juga fire safety defense di dalam bangunan ini ada perlu mantap kerana external firefighting tidak berkesan. Untuk itu, aspek penyelenggaraan bangunan terutama peralatan mengelak kebakaran perlu dititik beratkan oleh semua pihak bagi mengelakkan insiden yang boleh meragut nyawa penghuni bangunan pencakar langit itu. Beliau juga memaklumkan 21,300 permohonan pelan arkitektural dan pelan mechanical electric baru diterima JBPM. Namun hanya 12,355 yang lulus, manakala selebihnya gagal. Roboteksi atau teksi tanpa pemandu semakin mendapat tempat di Shenzhen, China. Ia selepas peraturan penggunaannya secara lebih meluas diluluskan baru-baru ini. Menurut syarikat teknologi pemanduan autonomi DeepRoot.ai, peraturan baru itu adalah yang pertama seumpamanya dan tonggak penting dalam mendorong penggunaan teknologi pemanduan autonomi yang lebih luas dan pantas. Ia juga sesuai dengan perkembangan industri pemanduan autonomi dan dianggap sebagai permulaan kepada pengeluaran besar-besaran serta pengkomersialan kenderaan tanpa pemandu. It definitely has a significant impact on the automotive industries. I think first, so where we have our much wider area, so we can do the robot taxi and we can do the autonomous driving testing operation. So this allow us to get in more and more data and we can evaluate our algorithm much faster. Tahun lalu, robot taksi keluaran syarikat itu telah dinaiki penumpang lebih 50,000 kali ketika masih dalam peringkat ujian, membuktikan kemampuannya dalam persekitaran lalu lintas yang kompleks dan mencabar. Peraturan baru itu turut menetapkan perlunya pendaftaran kenderaan pintar dan menjelaskan penentuan tanggungjawab dalam kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh pemanduan autonomi. Sekiranya terdapat pemandu keselamatan di dalam kenderaan autonomi, pemandu akan bertanggungjawab. Jika kenderaan terbabit dipandu tanpa pemandu, pemiliknya akan bertanggungjawab. Sekiranya kemalangan disebabkan oleh kecacatan pada kenderaan, maka pemilik boleh mendapatkan pampasan daripada pengeluar kenderaan. Pendapatan industri kereta pintar di Shenzhen dijangka mencecah $29 bilion pada 2025. Rekod untuk sandwich torta terpanjang diperbaharui di Mexico City di Pesta Torta Tahunan ke-17. Makanan sepanjang 74 meter disediakan oleh semua tukang masak yang menyertai pesta itu dengan berat sekurang-kurangnya 800 kilogram. Bukan itu sahaja, mereka juga berjaya menempa rekod baharu menghasilkan sandwich itu dalam tempoh 2 minit 9 saat. Sebaik disiapkan, orang ramai yang menonton boleh merasai sebahagian daripada sandwich gergasi ini yang dijual pada harga $1.50 sekeping. Terdapat beberapa perisa seperti daging dan ayam. Keseluruhan sandwich torta berjaya dihabiskan dalam masa hanya beberapa minit. Flick service, kita perlu menggunakan cara pegangan backhand grip. Itu maksud kita perlu tampering di bahagian kayu raket dan kita grip. Itu yang pertama, cara pegangan. Yang kedua adalah cara kita berdiri. Yang pertama, kaki kanan perlu lari di hadapan, kaki kiri di bahagian belakang. Kita raket, pastikan shuttle di bahagian depan badan, raket di belakang dan kita tolak.
Masih di Buletin Didik, sukan. Kejohanan Olahraga Remaja Dunia 2022 di Cali, Colombia. Hasrat pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi untuk melangkah ke pentas akhir dalam acara 200 meter tidak kesampaian selepas menduduki tempat keempat di separuh akhir. Bagaimanapun, atlet kelahiran Ipoh Perak ini tetap mencuri tumpuan apabila berjaya memperbaharui rekod bawah 20 tahun kebangsaan di pusingan kelayakan. Selepas berjaya menamatkan aksi final 100 meter di tempat kelima, Azim sekali lagi mencuri tumpuan peminat tempatan apabila memenangi saringan ketiga di pusingan kelayakan dengan catatan 20.83 saat. Apa yang menarik, catatan itu bukan sahaja memperbaharui catatan peribadinya tetapi ia juga rekod baru bagi bawah 20 tahun kebangsaan. Layak ke separuh akhir bersama pelari pilihan dari Botswana, Letsile Tebogo di saringan kedua. Hasrat Azim untuk melangkah ke pentas final tidak kesampaian selepas menamatkan aksi di tempat keempat dengan catatan 20.97 saat. Nama Azim kini menjadi sebutan apabila berjaya memecahkan rekod kebangsaan dalam acara 100 meter dengan catatan 10.09 saat. Difahamkan atlet berusia 18 tahun yang memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM sudah membuat keputusan untuk menjadikan Amerika Syarikat sebagai destinasi pilihan bagi melanjutkan pengajian dan meneruskan kerjaya dalam sukan olahraga. Bola sepak Liga Premier 2022, Johor Darul Ta'zim JDT2 berjaya membawa pulang satu mata di Stadium Sultan Mohamed IV pada asi ke-12 Liga selepas mencatat keputusan seri satu sama menentang Kelantan United FC. JDT2 tidak diberi laluan mudah ketika turun menentang Kelantan United FC di Stadium Sultan Mohamed IV. Ketinggalan 0-1 pada babak pertama menerusi jaringan Muhammad Amirul Syafiq Cik Soh, JDT meningkatkan tempo permainan selepas rehat. Hasilnya, gol penyamaan yang dicari pelawat akhirnya menjelma pada masa kecederaan separuh masa kedua apabila pemain pertahanan tuan rumah Evan Wensley tertanduk bola ke gawang sendiri. Keputusan satu sama kekal sehingga whistle penamat sekaligus menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. JDT2 kekal berada di tangga kedua dengan 26 mata sementara Kelantan United FC menghuni tangga kelima dengan 18 mata. Baik, aksi aerobatik oleh pasukan tentera udara Mesir dan Korea Selatan di pertunjukan udara piramid mengakhiri Buletin Didik. Saya Khairi Hazwan Asri, salam hormat dan assalamualaikum.